Negara akan selamat jika pemimpin-pemimpin tahu peranan masing-masing. Inilah kisah Tunku Abdul Rahman, Tun Razak dan Tun Dr. Ismail. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Awal penubuhan Malaysia, ada beberapa krisis yang meletakkan negara dalam keadaan genting. Antaranya 13 Mei 1969 dan pelbagai lagi krisis yang timbul. Negara kita mampu menanganinya dengan baik. Ini kerana pemimpin kita pada masa itu tahu peranan masing-masing. Mereka juga respek kelebihan dan kekurangan mereka dalam menangani krisis. Tidak terlalu berpolitik untuk tonjol siapa lebih hebat. Tiga watak utama negara pada masa itu adalah Tunku mempunyai perwatakan yang sangat disenangi ramai. Tun Razak, seorang yang memiliki vision dan pengalaman dalam pentadbiran, manakala Tun Dr. Ismail sangat tegas dan mampu menyelesaikan masalah dalam satu-satu krisis. Apa yang lebih menarik, mereka tahu bila mereka perlu berperanan dan bila mereka perlu berundur. Bahkan sampai sanggup letak jawatan dan serahkan kuasa kepada rakan yang lebih mampu menangani krisis pada masa itu. Inilah yang dilakukan Tunku Abdul Rahman. Beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada 22 September 1970. Kerana merasakan kepimpinannya gagal menangani krisis 13 Mei dengan baik, beliau mencadangkan Tun Razak menggantikannya sebagai Perdana Menteri. Di sinilah jiwa besar Tunku. Beliau tahu masanya sudah tamat. Tunku tahu ini masa untuk Tun Razak dan Tun Dr. Ismail untuk beraksi. Tun Razak seorang yang idealis. Ia memiliki hala tuju yang jelas terhadap negara. Tetapi kelemahannya adalah dia tidak pandai berhadapan dengan krisis yang sedang berlaku. Masa inilah peranan Tun Dr. Ismail sangat penting. Dalam satu interview yang dibuat oleh Straits Times dengan Tengku Razali, katanya, "The Chinese did not have much confidence in Razak, but they did in Ismail." Tun Dr. Ismail seorang yang sangat tegas. Apabila dia sudah memutuskan sesuatu, maknanya ia sudah betul-betul masak memahami perkara itu. Tun Dr. Ismail terkenal sebagai lelaki berprinsip dan sentiasa melihat sesuatu dengan mengambil kira semua bangsa. Krisis dapat ditangani beliau dengan baik. Ketiga-tiga tokoh ini saling memerlukan dan tahu peranan masing-masing. Tun Razak memerlukan Tun Ismail bagi menghadapi krisis. Setelah 13 Mei, Tun Razak bijak mencetus dan mencaturkan idea untuk memajukan negara di bawah dasar ekonomi baru DEB. Masa ini Tun Razak pula berperanan. Yang menarik, mereka berdua tetap menghormati Tunku sebagai mentor mereka dan tidak pernah menyalahkan Tunku dengan apa yang terjadi. Di sini mengajar kita, inilah maksud kepimpinan. Seorang pemimpin itu tidak boleh merasakan dirinya sahaja yang penting dan segalanya adalah tentang dia semata-mata. Ia adalah tentang kepentingan negara. Mereka terdahulu sangat mengutamakan negara berbanding diri dan jawatan mereka. Benarlah sabda Nabi, jika kita tahu urusan kepimpinan ini adalah amanah, kita tidak akan merebutnya. Wa innaha amanatu wa innaha yaumal qiyamah khizyu wa nadama. Kepimpinan adalah amanah dan di hari akhirat takut jadi penyesalan. Hadis Muslim. Jom kita transformasikan diri kita dengan tahu bila kita perlu berperanan dan bila kita perlu berundur, seperti yang dilakukan oleh Tunku, Tun Razak dan Tun Ismail. Jom terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.